Kalian tau gak siapa saja tokoh legend di foto estetik dan keren ini coy? Ini dia. Pertama di posisi paling depan tengah adalah Sutan Syahrir, yaitu tokoh nasional kelahiran 1909 yang menjadi Perdana Menteri Indonesia pertama pada November 1945. Kedua, pria berkopiah adalah Haji Agus Salim, yaitu tokoh nasional kelahiran 1884 yang menjadi Menteri Luar Negeri ketiga pada Juli 1947. Ketiga, posisi paling kiri foto adalah Sujat Moko, yaitu tokoh nasional kelahiran 1922 yang kemudian menjadi Dubes RI untuk Amerika pada tahun 1968. Keempat, di belakang Sutan Syahrir adalah Charles Tambun, yaitu seorang tokoh diplomat kelahiran 1907 yang asli orang Sri Lanka. Kelima, di posisi paling belakang adalah Sumitro Djodjo Hadikusumo, yaitu tokoh nasional kelahiran 1917 yang menjadi Menteri Keuangan Indonesia ke-8 pada tahun 1952. Dan di foto ini mereka sedang mewakili Indonesia pada sidang keamanan PBB di New York pada tahun 1947. Gimana menurut kalian?